Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-56, tim gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat kecamatan membagikan masker kepada para pengendara kota Pekanbaru. Ada 2.000 masker kain dibagikan oleh petugas gabungan. Dipusatkan di Jalan Arifin Ahmad, tepatnya di depan kantor Camat Marpoyan Damai, tim gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat kecamatan Marpoyan Damai yang terdiri dari TNI, Polri, tim kesehatan puskesmas, petugas dari kecamatan dan dinas perhubungan membagikan masker kepada masyarakat yang berkendara. Ada 2.000 masker kain yang dibagikan oleh tim gugus tugas COVID-19 di Hari Peringatan Kesehatan Nasional ke-56. Petugas juga memasangkan masker kepada pengendara yang tidak mengenakan masker. Selain di Jalan Arifin Ahmad, pembagian masker kepada para pengendara juga dilakukan di beberapa titik jalan protokol di Kota Pekanbaru, Riau. Ini tanggal 12 November tahun 2020 merupakan Hari Kesehatan Nasional ke-56 tahun. Hari ini kami Kecamatan Marpoyan Damai, Puskesmas Garuda beserta Puskesmas Simpang 3 melakukan kegiatan pembagian masker di Kecamatan Marpoyan Damai. Masker yang dibagikan lebih kurang ada sekitar 2.000-an. Diharapkan dengan pembagian masker tersebut mampu membantu masyarakat sadar terhadap pencegahan penyebaran virus corona dengan menjalankan 3M, yakni mengenakan masker, mencuci tangan, dan melakukan jaga jarak. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.